Hari ini, aku akan membagikan tips dan trik cara mengatasi video dari yang tidak stabil menjadi stabil menggunakan efek Warp Stabilizer. Sebelumnya, apa itu Warp Stabilizer? Warp Stabilizer adalah sebuah efek video yang ada di Adobe Premiere dan Adobe After Effects yang digunakan untuk menstabilkan video. Contohnya, ketika kita merekam video dengan kamera HP atau kamera, biasanya video akan goyang dan tidak stabil. Ikuti langkah berikut. Pertama, buka Adobe Premiere. Kedua, pilih project video yang ingin kita stabilkan. Kemudian, pada tab Effect, kita ketik Warp Stabilizer. Setelah itu, kita drag efek Warp Stabilizer ke dalam video kita. Setelah itu akan muncul seperti ini. Sekarang, video kita sedang diproses dan distabilkan. Proses ini memerlukan waktu beberapa menit tergantung pada panjang dan pendeknya video yang akan kita stabilkan. Perlu diingat bahwa efek Warp Stabilizer akan berfungsi hanya dalam sequence video yang sama. Jika dengan sequence yang berbeda, efek tidak akan berjalan. Cara mengakalinya cukup klik kanan, lalu pilih sequence from clip. Agar tidak, perlu mengatur sequence dan mempermudah editing teman-teman. Sampai jumpa di video bugbocor.net selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.